Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sumantri. Saya pengen menanggapi sedikit saja video yang saya unggah di YouTube mungkin 4 atau 5 hari yang lalu, yang banyak mendapat tanggapan dari masyarakat, terutama barangkali ASN Pemprov Kepri. Saya pengen menyampaikan, karena ada yang mengatakan saya karena tidak dilantik makanya saya marah dengan Pak Gubernur. Itu pengen saya jawab, tapi tidak penting-penting juga sebenarnya. Tapi nanti saya jawab di akhir video ini. Nanti akan saya jawablah pertanyaan-pertanyaan atau dugaan-dugaan kepada saya karena saya tidak dilantik makanya saya marah. Tapi di sini saya pengen cerita bagaimana saya dekat dengan Pak Gubernur pada saat pilkada. Kalau hari-hari memang sudah dekat, sejak beliau menjadi Kabak Ekonomi Kabupaten Kepri, dulu saya sudah kenal dengan beliau karena saya dan rekan-rekan saya semuanya terlibat dalam pergerakan perjuangan Provinsi Kepulauan Riau ketika itu, dan beliau juga salah satu tokoh penting dalam pergerakan Provinsi Kepri itu, termasuk dengan Bang Lamidi Sekda yang dilantik, PLH Sekda yang dilantik oleh beliau. Jadi saya sangat mengenal. Kalau saya mengetik abang-abang saya pikir tidak jadi masalah supaya menjadi masukan untuk beliau-beliau mengambil tindakan dan berpikir sebelum melantik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, singkat cerita, saya dan rekan-rekan dipanggil di kediaman beliau, diundanglah ke rumah beliau di Batu Tujuh. Beliau ini minta pandangan dari kawan-kawan mantan pejuang Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya saya dan rekan-rekan didatangi oleh Saudara Hasan. Saudara Hasan ini adalah Kasubag Humas yang baru dilantik kemarin. Nah, beliau itu datang ke kedai kopi tempat biasa kami ya nongkrong lah. Kedai kopi itu juga kawan punya. Di situ beliau datang menyampaikan keinginan Bang Ansar bertemu dengan saya dan rekan-rekan. Terkait keinginan beliau maju di Pilgub Kepri ketika itu. Nah, singkat cerita, pada malam yang sudah ditentukan, datanglah kita ke rumah Bang Ansar. Saya panggil abang aja karena memang dari dulu saya terbiasa memanggil beliau dengan sebutan abang. Terus sampai kami di rumah situ, kita duduk di meja bundar. Bang Ansar menggunakan sarung, agak santai beliau karena baru pulang dari Jakarta juga. Karena waktu itu beliau masih anggota DPR RI. Disitulah beliau mulai bercerita keinginan beliau pengen maju di Pilgub Kepri. Beliau bercerita bagaimana seandainya beliau terpilih menjadi gubernur, beliau akan memajukan Provinsi Kepri. Karena beliau bercerita selama beliau bertugas di DPR RI banyak keturun ke daerah-daerah, beliau melihat daerah Kepri jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain. Itulah keinginan beliau maju menjadi gubernur. Beliau pengen juga memperjuangkan jembatan Batam Bintan, ya, karena di waktu beliau di DPR RI juga sudah melakukan hal itu. Terus beliau juga berkeinginan agar lintas barat Bintan itu dijadikan dua jalur. Itulah banyak hal yang beliau ceritakan kepada saya dan kawan-kawan ketika itu. Dan yang paling apa yang pengen beliau sampaikan ketika beliau pengen menjadi gubernur, maju di gubernur, itu terkait dengan dukungan yang setelah beliau ini
menyambang-nyambangi toko-toko, banyak toko-toko tersebut yang tidak mendukung beliau menjadi gubernur Kepri, tetapi mendukung menjadi wakil gubernur. Salah satunya adalah LAM, Lembaga Adat Melayu. Beliau mengatakan bahwa LAM ini tidak mendukung beliau menjadi gubernur, tapi mendukung beliau menjadi wakil gubernur, yaitu wakil Pak Isdianto. Itu yang beliau sampaikan ke saya dan kawan-kawan. Terus beliau juga menyambangi tokoh-tokoh, orang-orang tua, dan sama jawabannya, agar Bang Ansar itu menjadi atau bersanding dengan Pak Isdianto. Di internal BP3KR sendiri, di internal BP3KR itu lebih ekstrim lagi. Bang Ansar ini dicap pembohong di dalam grup WhatsApp BP3KR itu. Karena sebelumnya pernah ditanya oleh Dato' Uzrin Hood, beliau menjawab beliau tidak maju, tapi pada akhirnya beliau maju. Dan itulah barangkali beberapa pengurus BP3KR mengecap Bang Ansar ini pembohong. Bagi saya itu tidak menjadi soal. Karena apa? Karena ini dunia politik begitulah. Sekarang hari ini tidak maju, nanti bisa maju. Saya memaklumi itu. Akhirnya saya keluar dari grup BP3KR, saya katakan bahwa saya bukan orang politik, saya mohon izin untuk keluar dari grup. Akhirnya saya keluar, saya tidak tahu lagi cerita apa yang terjadi di dalam grup BP3KR itu. Nah, setelah, kita singkat saja ceritanya. Setelah selesai dari pertemuan itu, malamnya saya dan rekan-rekan termasuk saudara Hasan CS bertemu, berdiskusi lagi di depan, dekat areal karaoke Inul situ. Di situ ada tempat minum apa jahe, teh jahe di situ. Kita duduk di situ dan membahas masalah pencalonan Bang Ansar ini. Di situ disampaikan oleh saudara Hasan, kita mesti cepat. Saudara Hasan mengatakan itu, kita harus cepat bergerak, dan siapa kira-kira yang bisa menghubungi Pak Rudi Batam. Ketika itu yang disampaikan oleh saudara Hasan. Nah, saya berpikir kira-kira siapa yang bisa menghubungi atau bisa dekat dengan, berkomunikasi dengan Bang Rudi, wali kota Batam waktu itu. Nah, saya teringat dengan satu kawan saya namanya Ramdan. Beliau ini tinggal di Karimun. Akhirnya saya kontak beliau. Saya tanyakan apakah beliau ini dekat dengan Bang Rudi, bisa berkomunikasi dengan Bang Rudi. Jawab beliau bisa. Akhirnya besok, singkat cerita, besok kita suruh, kita minta beliau, teman saya yang ada di Karimun itu, berangkat ke Batam untuk menemui Bang Rudi. Sesampai di Batam, beliau ini tidak ketemu Bang Rudi, tetapi ketemu dengan tim Bang Rudi. Dan hasilnya sangat positif. Setelah selesai bertemu, beliau pulang ke Tanjung Pinang, dan malamnya kita ketemu lagi. Dan malamnya kita ketemu lagi di tempat yang sama. Jadi malamnya kita ketemu lagi di tempat yang sama, di depan Inul. Dan itu pertemuan itu pembahasannya agak lebih intens, karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Ansar kepada saudara Hasan. Ketika malam kedua kita duduk di situ, Bang Ansar menghubungi saudara Hasan, mengatakan tolong kawan-kawan, tolong kami-kami ini memikirkan satu masalah untuk dipecahkan, ya, karena masalah ini sangat urgen bagi Bang Ansar. Apa masalahnya? Masalahnya adalah keputusan pleno Golkar atau keputusan hasil rapat Golkar memutuskan Bang Ansar ini bersanding atau disandingkan dengan Bapak Arya Saptarika. Itulah yang kita dapatkan informasinya dari Pak Ansar.
Akhirnya kita berpikir kira-kira bagaimana mengatasi masalah ini. Nah, salah satunya yang kita mencari tokoh Madura yang bisa kita minta bantu untuk berkomunikasi dengan Pak Maruf, Ketua DPD Golkar Kepri ketika itu. Namun setelah kita pikir-pikir, kita tidak menemui tokoh itu, akhirnya rencana itu tidak jadi. Akhirnya kita memberi dua opsi kepada Bang Ansar. Pertama, kalau abang pengen maju di Pilgub Kepri, abang mundur dari Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta tolong dengan Bang Rudi, Wali Kota Batam, sebagai orang Nasdem atau Ketua Nasdem, untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Nah, dari situ nanti kita minta Pak Surya Paloh bisa berkomunikasi dengan Pak Erlangga. Nah, terakhir saya mendengar informasi plan yang kedua inilah yang berjalan. Itulah informasi yang saya dapat. Akhirnya gagalah apa yang dibuat oleh Golkar untuk bersanding dengan Pak Rea Saptarika. Karena ada beberapa hal selain itu, yaitu hasil survei Indobarometer. Ya, survei ini dilakukan oleh orang Golkar sendiri. Saya melihat ada kuitansi pembayaran terhadap Indobarometer. Kuitansi itu ditandatangani oleh salah satu pengurus Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau. Dan di hasil survei itu menunjukkan bahwa Bang Ansar urutannya paling terakhir hasil survei itu. Nah, ini sangat mencemaskan, karena hasil survei ini akan dibawa ke Erlangga, ingin membuktikan bahwa Bang Ansar surveinya rendah di Kepulauan Riau ini. Padahal tidak demikian. Akhirnya kita menyarankan, teman saya yang bernama Ramdan itu menyarankan agar Bang Ansar membawa hasil survei Nasdem. Karena hasil survei Nasdem itulah murni. Ketika itu survei itu menunjukkan bahwa Bang Ansar lah berada di urutan nomor 1. Dan informasinya itu yang terjadi. Itulah yang dibawa ke hadapan Bapak Erlangga. Bahwa survei itulah yang dipercaya oleh Bapak Erlangga. Hingga keputusannya adalah menyetujui Bang Ansar ini bersama dengan Bu Marlin. Begitulah singkat ceritanya. Kebesokan harinya saya berangkat ke Batam. Nah, berangkat saya ke Batam itu menemui salah satu timnya Pak Rudi. Kita berkomunikasi terus, karena sebenarnya sudah 2 tahun saya mengenal beliau ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk saya berkomunikasi dengan beliau ini. Terus beliau ini mengatakan ketika sebenarnya sebelumnya malamnya yang setelah ditelepon oleh Bang Ansar ini, Bang Ansar meminta kami jangan berangkat ke Batam karena masalah yang saya sebutkan tadi itu harus dipecahkan. Saya katakan tidak bisa, saya sudah berjanji dengan orang dekat Pak Rudi ini selama 3 hari, saya tidak boleh mengingkarinya. Akhirnya saya berangkat ke Batam bersama 2 oleh rekan saya. Terus saya ketemu sekitar mau mendekat maghrib lah, dekat masjid di sebuah masjid di sekitaran Jodoh. Waktu itu saya sampaikan, karena awal pertemuan dengan Bang Ansar pada malam hari di rumah beliau itu, saya tekankan, saya yang berbicara langsung dengan Bang Ansar itu. Bang Ansar, saya panggil waktu itu Pak Gubernur. Pak Gubernur ini mau maju atau tidak? Kalau Pak Gubernur maju, dengan siapa? Akhirnya beliau menjawab, saya pengen maju. Kalau saya maju, saya pengen dengan Bu Marlin. Kalau tidak dengan Bu Marlin, saya tidak mau maju. Dan bahasa itulah yang saya sampaikan dengan timnya Pak Rudi. Timnya Bang Rudi. Ketika itu akhirnya
Beliau sedikit terdiam. Saya sampaikan demikian karena beliau mengatakan begini, mantri katanya, saya mohon maaf, sebenarnya 60-70% Bang Rudi ini, beliau memanggil Pak Rudi, Pak Rudi ini sudah akan menentukan memilih Pak Isdianto, dan kami sudah mencetak 500 spanduk waktu itu. Nah, salah satu spanduk yang pernah beredar di Tanjung Pinang. Itu yang disampaikan beliau. Akhirnya saya katakan dengan beliau, Pak, saya bilang bahwa saya tidak pernah saya tidak mendengar dari mulut siapa-siapa. Saya mendengar sendiri, karena sayalah yang bertanya sendiri kepada Bang Ansar. Saya tanyakan, Abang pengen maju atau tidak, maju dengan siapa. Beliau menjawab, beliau pengen maju, majunya dengan Bu Marin. Kalau tidak dengan Bu Marin, beliau tidak maju. Banyak hal yang saya sampaikan dengan beliau, dengan tim Bang Rudi itu, sehingga beliau memberi kesempatan besok paginya kita harus kita akan sarapan pagi bersama dengan Bang Rudi waktu itu. Nah, saudara Ramdan itu sebelumnya masih di Tanjung Pinang. Saya berangkat dengan rekan, saudara Ramdan tidak ikut. Malamnya last very, saudara Ramdan ini menyusul saya dan kawan-kawan, karena pagi harinya saya meminta tolong kepada saudara Ramdan ini menjemput Bang Ansar di Bandara Tanjung Pinang agar menyampaikan beberapa hal. Dan di dalam penjemputan itu hadir juga saudara Hasan, karena beliau di dalam itu bersama saudara Hasan. Akhirnya saudara Hasan dan Ramdan menjemputlah Bang Ansar di Bandara Tanjung Pinang. Sorenya beliau menyusul ke Batam, Las Peri, langsung ke tempat Bang Rudi. Akhirnya informasinya beliau ketemu dengan Bang Rudi. Bang Rudi mengatakan ketika itu, saya sebenarnya tidak mau ada perantara di antara saya dengan Bang Ansar. Saya mau Bang Ansar bisa berkomunikasi langsung atau menelpon saya langsung. Jadi saya tidak mau ada perantara. Begitulah bahasa saudara Ramdan kepada kami ketika setelah beliau ketemu Bang Rudi. Kita ketemu di Simpang Pratahar itu, ada Pratahar di Batam. Kita makan di situ sampai jam kira-kira jam 12 malam lah. Kita banyak bercerita di situ. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, besok pagi kita tidak usah ketemu dengan Bang Rudi karena bahasanya bakalan sama dengan bahasa yang disampaikan kepada saudara Ramdan. Akhirnya besok pagi, ya kira-kira agak-agak siang lah, kita ketemu lagi dengan tim Bang Rudi. Beliau ini salah satu mantan ketua KPU Batam, dan sebenarnya beliau ini adalah anak Tanjung Pinang, anak Tanjung Unggat. Beliau bercerita, saya kenal dengan Bang Ansar itu, dan macam-macam lah dia bercerita. Akhirnya saya sampaikan keinginan Bang Ansar terhadap beliau agar bisa menyampaikan ke Bang Rudi. Dan saya meyakini, dan beliau memberitahu saya bahwa dialah yang menyampaikan keinginan Bang Ansar bersanding dengan Bu Marlin. Sebelumnya terjadi perdebatan antara saya dengan beliau, karena beliau juga tidak terlalu yakin kalau Bang Ansar ini maju menjadi gubernur. Akhirnya beliau, ya keluarlah kata-kata, kita bertaruhlah kalau Bang Ansar ini bisa maju. Saya bilang, saya siap bertaruh dengan beliau lah, saya katakan begitu. Saya yakin Bang Ansar maju, tapi dengan catatan dengan Bu Marlin. Kalau tidak dengan Bu Marlin, beliau tidak akan maju. Pada akhirnya 2-3 hari beliau menelpon saya, mengatakan bahwa beliau sudah menyampaikan itu, dan dari bahasa beliau nampaknya Bang Rudi ini setuju atau tertarik. Karena beliau langsung diundang ketika itu untuk ikut acara Nasdem di Tanjung Uban, tapi beliau menolaknya karena beliau mengatakan, saya bukan orang partai atau orang Nasdem. Saat itu beliau mengatakan, Bang Rudi ini bertanya, kira-kira saya di Tanjung Uban ini, di Bintan ini, apa yang saya harus bicarakan. Menurut
mantan orang KPU ini atau timnya Bang Rudi ini, kalau di Bintan itu cukup bicara Bang Ansar aja, insya Allah bisa diterima oleh masyarakat di sana. Dan itulah yang terjadi. Dan banyak lagi setelah itu peristiwa-peristiwa yang nantilah saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan sekelumit sajalah, sedikit sajalah, dari mungkin gerakan-gerakan yang dilakukan setelah resminya Bang Ansar dengan Bu Marlin. Nah, terkait dengan ada yang mengatakan saya tidak dilantik, saya marah karena tidak dilantik oleh Pak Gubernur, saya katakan tidak benar sama sekali. Bahwa pada satu ketika saya diajak untuk menyusun siapa-siapa yang mau dilantik, dan di situ ada saya ada beberapa orang, tidak banyak, tapi saya sebutkan satu orang saja supaya dia bisa menjadi saksi atau menjadi bukti. Dia namanya Basharuddin Idris alias Oom. Dan kami ada beberapa orang membahas itu terkait dengan pelantikan kekosongan jabatan yang ada di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Banyak yang memasukkan data-data di situ. Saya tidak usah sebutkan lah yang lain-lainnya, termasuk leadernya saya tidak perlu sebutkan. Tapi saya menyebut sebagai bukti bahwa saya menyebut saudara Basharuddin Idris alias Oom. Mudah-mudahan dia mengakui itu. Dan di situ banyak yang masuk. Ini siapa punya, ini orang siapa, saya berada di situ. Tapi sebanyak-banyak penyusunan nama-nama yang bakal dilantik ketika itu, saya tidak masuk di dalam daftar atau nama-nama yang masuk dan ikut dilantik. Jadi saya tidak masuk di dalam pelantikan itu. Saya menolaknya. Saya katakan biar saja saya berada di posisi saya sekarang, walaupun kantor saya itu tidak ada uang, tidak ada anggaran, minim, tidak seperti dinas-dinas lain, tapi saya merasa nyaman di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak dilantik karena saya marah, salah besar. Dulu saya mengkritik Pak Ismet, tapi tetap juga saya dilantik. Saya mengkritik almarhum Ayanah Muhammad Sani, tetap juga saya dikritik. Tetap saya dilantik. Saya pernah juga mengkritik pelantikan yang dilakukan oleh Pak Nurdin Basirun, tapi saya tetap juga dilantik. Dan kali ini barangkali saya mengkritik Pak Gubernur, saya mungkin tidak dilantik. Nah, ada sekarang istilah-istilah yang sering kita dengar. Berani jujur, singkirkan, begitu ya. Tapi mudah-mudahan Bang Ansar ini selain politikus, beliau juga pernah sebagai pejabat. Saya rasa beliau mengerti pemerintahan ini, ya, beliau mengerti. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalau mau dilantik atau dilantak, saya masak bodoh saja. Mau dikemanakan, saya masak bodoh saja. Karena saya harus berbicara dengan kondisi atau keadaan saat ini yang saya anggap tidak pas dan tidak pantas melantik PLH Sekda, sedangkan Sekdanya masih lama bertugas. Saya ingat ketika almarhum Pak Robert, almarhum Sekda Prof. Kepri dulu, namanya Pak Robert, saya pernah menghadap beliau bersama tiga orang rekan saya, bersama dua orang rekan saya. Dengan saya berarti tiga orang. Saya sebutkan salah satunya, namanya juga Basharuddin Idris alias Oom. Ketika saya berhadapan di situ, beliau mengatakan kepada saya, "Mantri, kau jaga kampung ini. Dia sambil menangis, beliau almarhum itu bercerita kepada saya. Dan saudara Basharuddin Idris itu dengan sigap mengambil tisu, ingin memberikan kepada almarhum itu. Silakan tanya dengan Basharuddin Idris. Mudah-mudahan beliau bisa mengingat kembali apa yang pernah beliau saksikan ketika beliau bersama saya. Mungkin itu saja.
nanti saya pengen menyampaikan hal-hal yang lain terkait dengan banyak hal pengen saya sampaikan, tidak hanya mengkritik atau menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap pelantikan kemarin. Saya pengen menyampaikan tentang TPP, tambahan penghasilan pegawai yang tidak wajar menurut saya. Bukan tidak mau uang, tidak mau apa gaji besar atau tunjangan besar, tetapi di tengah pandemik ini tidak pas kalau dinaikkan karena masyarakat kita sedang kesusahan. Saya pengen sampaikan itu nanti. Saya pengen sampaikan juga banyak hal lah tentang provinsi Kepri ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, hindari apa keramaian barangkali sehingga kita jauh dari musibah COVID ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.